Hey, welcome back to the channel Alif Irfan. Mantap. Okay guys, bukan baru-baru ni lah. Semalam viral dekat TikTok video lama Alif, video yang ni. Hey guys, Alif Irfan here is. Okay, now I have been recording a new vlog. No. First vlog. Okay, tak tahu macam mana boleh viral. Tapi Alif memang tak delete video ni dekat YouTube Alif, ada je sebagai kenangan. Tapi viral dan dapat komen-komen yang agak mentertawakan. Dan juga ramai yang share kat Alif, budak-budak AI dan juga kawan-kawan Alif lain. Jadi hari ni kita nak suruh AI team react video ni. Ada yang tak tengok lagi, ada yang dah tengok dah. Alright, so jom kita mulakan. Let's get started. Okay, so mari kita tengok. Hey guys, Alif Irfan here. Sabar. Jangan suka. Okay, now I have been recording a new vlog. No. First vlog on this YouTube channel, on my YouTube channel by using my Canon EOS 700E. Alright. Ada hamburger. Oh, sedap muat aku dah. Hamburger ni ada accent British eh. But tu cara aku cakap tau. Ni membuat accent British. Aku memang buat. Okay, for the video memang aku buat ah. Oh, muni dah. Okay, dengar. Sabarlah, memang aku buat tu. Sebab time tu aku baru start buat YouTube. Aku buat bahasa Melayu, aku buat bahasa tu. Aku try bahasa English apa semua untuk masa mula-mula lah. Tapi aku tidak buat sampai aku bertua apa ni lah. Okay. This is the way that I speak. Aku cakap gini lah. Tapi orang anggap aku ni guna British accent. Okay, baik. Bapa pun pilih accent tu, baik? Aku pilih accent tu sebab aku rasa accent tu menarik bagi aku tadi tu. Sikit. Hello guys, Alifan here. Okay, sama. The other name is Rebelty 5i. Geli. Mungkin cakap apa? Canon tu nama dia Rebel gitu. Canon EOS 700D Rebelty 5i gitu. No, like really bit more it. This is my. More it. Gapa? I don't know. Gapa tu more it? Huh? More it. More. More about it. Tapi ada D belakang. More about it. More about it. Wah, gitu lah. Mana? British. British. Sabar eh anjing, sabar. Apa sangat ni? British tak ada T, jadi more right. Gitu, more right. Selain dia. Last night in home before I go back to the college. I am not alone. I'm accompanied by. Gebo. Diva pada aku ni. Dengan putih dia, kalau cepat ni. Abang Mus. Say hi. Hi, hello. Hi. Okay, so now we are really bored after watching Jianhao. Bored. Aku tak pandai kecek tadi tu. Padahal bored je. Bored tapi bored. Tahu. Gini. Aku tak cara slang dia tu. Tapi bapa macam lembut. Slang aku tak cara bapa macam. Begini. Dulu kena nampak comel untuk aku ingat dulu. Okey. Cepiti sana. Untuk kena ingat bijak untuk cepiti. Rupanya kena jadi bodoh cepiti. Betul. Kita tunjuk side hot orang okay. Suka tengok oh, side lawak. Ini aku cerita aku macam macu gitu. Bukan macu. Suka macam cun gila kecek. Padahal kalau nak kecek, patut kecek gitu, patut kecek. Okay, after this I want to go to my school. Patut kecek gitu lebih membuat kau orang suka. So, be full. Suka tak? Dok. Be full lah. Okay, tak apa. Dok lah, suka bijak lah time tu. Movies. You're really bored right now just watching. Bored. Eh, nak tengok. So, let's Kak Lee. Kak Lee. Pas Kak Lado. Belajar Kak Lee. Siapa yang datang mesti ni tak Kak Lee? Aku sendiri lah, boy. Okay. So excited. So excited. Masa lalu dia lembu. Tahu dah kata dah masa lalu ya. Kata ni. Apa kita kena faham. Okay, kata. Macam kata. Tak, macam kata tadi. Dia nak nampak hebat.
Ini apa hebat? Hebat ganas apa bukan lembut. Yo, bukan. Is lembut. Aku tak kecek, aku tak kecek bahasa gentleman. Yeah. Aku kecek bahasa, you know. Jenis-jenis gitu. Satu soalan. Mesti dulu selalu kena bully tak? Tak. Kalau orang gini kalau kena bully. Tak. Kenapa? Tengok. Aku bukan orang membuli dan aku orang bukan dibuli dan aku orang bukan acah-acah cakap aku bully orang. Tak ada apa yang bully orang. Apa bago? Aku tanya aja. Orang okay, gini. Okay, okay. Jangan bago. Kalau kamu tak buat jangan bago. Jangan bago. Papa kena. Okay. Okay, you ready to make money? Oh, ready to make money. Yeah, by Google AdSense and he's promoting. Pada ya, cukup lah. Bitcoin, right? Bitcoin. Yes, yes. So Bitcoin. Bitcoin. So Bitcoin. Oh, nanti kita suka kita. Kenapa cover gelap macam ni? Macam tu. Tak tahu. Aku tak tahu. Dulu. Dulu lain. Trend. Dulu, ada tak? Dulu tak ada TikTok. Tapi ni Musical.ly. So, dia buat Musical.ly lain tu. Wow. Dah aku tiru lah. Nak tanya apa? Kau nak tutup tahi lalak? Tak, tahi lalak tahi tu tidak besar pun ni. Jadi tak perlu tutup. Tapi tak apa kita. Kita tidak, apa ni. Kita tidak, kita tutup tahi lalak pun. At least gambar kita di IG sama dengan luar. At least lah. Tidaklah apa ni. Aku kena ajar tu, aku kena ajar. Tidak, ekspektasi melampaui dapat. Aku kena ajar. Tapi tak apa Syah, aku terima masalah adanya dalam AI. Serius. Okay, tak. Okay, satu lagi leh. Bapa buat video gini? Super muak. Mereka tengok vlog muak. Maka muak lah, muak rumah kau semua muak. Betul tak aku buat lah? Tidak. Dia gini ah. Dia time tu 2016. So aku time tu belajar lagi. Aku sebelum video tu aku dah ada niat 7 video. So aku first video aku buat kecik Melayu je dengan sayang aku. Type of our dream girl tak silap, tapi kecik Melayu lah. Kedua pun kecik Melayu aku react. Tapi time tu membayar dalam sebulan tu view 10 tak apa. Jadi aku try variety lah. Macam-macam aku try buat type of dream girl tu. Aku buat reaction. Aku buat drama juga sikit. Aku buat jalan vlog dalam UiTM and then aku rasa macam kok audien Mak Saleh kok. Sebab itulah aku buat. Aku try. Maksudnya aku try untuk ni. Cuma biasa lah budak-budak EU eh. Dia cacah sikit. Padahal aku kecek, kalau aku kecek English betul. Tak omel pun aku kecek macam oh, what are you doing? Gitu lah. Cuma nak pergi nampak bijak. Tapi benda bodoh. Bila besar gini, ya kena nampak bodoh. Tapi sebenarnya kalau tahu apa aku buat tu, sebab aku nak try. Try benda baru untuk figure out. Sebab time tu seka aku tak ada YouTuber. Tak ada siapa pun YouTuber hok kata gila-gila naik lah. Time tu pun aku kenal YouTuber Indon, YouTuber Singapore and then YouTuber aku kenal tadi tu pun kalau Malaysia pun Gini Boy TV, nama Wee, Malaysian Melayu tak ada. Jadi kita try and error lah. And then sampai aku jumpa short film, baru aku buat konsisten short film, penaik gitu. Tambah satu lagi, tapi untuk saya menggutung lah. Sebab mudah duduk di kalangan circle yang dah jadi YouTuber dan bukan circle sini saja, mudah expose dengan dunia content creator, dunia YouTuber, memasuk sini pun mudah ada. So, itulah benefit untuk team AI lah. Okay. Siapa nak tengok tu boleh pergi YouTube saya, tak payah tengok kat TikTok apa, kat YouTube saya, bagi naik view sikit. View tu kurang. Okay. Adakah Alif Hakim buat gitu pun nanti? Ke jadi partner dekat lah? Okay ni lah. Kalau nak kata buat pula, buat je dari belakang. Tak, kita buat je. Cuma dulu kita cakap kita nampak bijak. Sebenarnya tak pun bila kita dah besar apa semua. Kita dah mati. Tapi sebenarnya dia kena jadi diri kita. Waktu aku try to be another one. Another orang lain. Aku tak kecek gitu. Dan kalau aku kecek bahasa English pun aku tak kecek gitu dengan orang. Kecek biasa lah. Oh, I want to go eat. Where do you want to go? Gitu je. Cuma aku try pretend to be orang lain untuk nampak gempak. So, itu tak bagus lah. Untuk korang semua mana content creator, jangan jadi orang lain. Jadilah diri sendiri. Bawa diri kamu tu supaya orang meminati diri versi diri kamu yang sebenar. Itulah. So, aku tak akan buat lagi lah. Kecuali belakang. Alright, so aku rasa tu je. Sedikit mesti ada soalan untuk awak tanya dalam komen TikTok ni. Tapi mostly banyak orang suka lah. Okay, sehingga kita jumpa lagi pada next episode. Suara Papan, Tarik Papan. Bye-bye channel Fifan. Ah, mantap.